kangen gak sama A? Iya, pengen juga sih ketemu Dewi Persik ya. Oh, Dewi Persik. Iya. Terus siapa lagi? Mungkin aku berubah pikirannya pengen dihadiri Dewi Persik ya, tapi katanya Soimah. Oh, Soimah yang Saraswati itu. Hah? Saraswati. Ini namanya Bang Ego. Bang Ego aku baru Bang Ego. Pertama kali ke sini. Iya, salah. Iya, ya, Bang Ego. Jomblo. Masih single banget ya. Waduh. Daftarnya. Ya Allah. Umi, Bang Ego sukanya istri yang soleha. Calon istri yang soleha, dia lagi nyari. Coba Umi, coba Umi ngaji dulu dong. Bang Ego boleh nanya enggak? Iya. Yeah. Kok langsung istri emang pacaran? Pacar aja bukan, ya belum pacaran, belum apa langsung ya istri sih, gimana sih? Iya, gimana? Oh ya. Orangnya apa? Emang lagi nyari bini, ah. Kalau ada yang serius apalagi kenapa enggak? Udah punya kali, udah ganteng begini mah ada yang punya. Irfan enggak besok? Sini dulu. Dia tiba-tiba penopi kata dia gitu. Seneng banget aku kalau dikenalin sama ODGJ, seneng. Kenapa aku juga seneng? Berarti termasuk aku tuh apa? Diingat sama dia gitu. Pernah dia mengakui kehadiran aku dan kalau ODGJ mengingat aku biasanya berkesan buat hidupnya dia. Amin, terima kasih. Ini kenal siapa ini? Iya, yang waktu sama Irfan itu ya? Siapa? Pak Irfan. Iya. Assalamualaikum. Mana salaman tuh? Kan sama cewek mah gak apa-apa, iya. Boleh pegangan. Oke, okay, guys. Jadi, Umi Kusum ini sahabat A. Irfan Hakim ya? Sahabat A. Irfan. Senior. Senior. Alumnus. Oh iya, lupa sih, iya. Lagi kangen gak sama A'a? Iya, besok berarti ya? Kangen gak sama A'a? Iya, pengen juga sih ketemu Dewi Persik ya. Oh, Dewi Persik. Iya. Terus siapa lagi? Mungkin aku berubah pikirannya pengen dihadiri Dewi Persik ya, tapi... Katanya Soimah. Oh, Soimah yang Saraswati itu. Saraswati. Isyana. Di sana Saraswati. Bukan Soimah. Soimah. Soimah ya. Iya, Soimah. Siapa lagi? Kurang tahu sih saya perkembangan artis. Ruben tadi kira mau Ruben. Oh, Ruben. Ruben. Ruben apa? Yang cancer itu ya, Olga Lee itu. Oh, enggak. Itu malah marah. Oh, bukan itu ya. Beda lagi. Oh. Yang pendarahan otak itu bukan? Itu Olga ya, betul. Almarhum. Iya, Olga. Oh, iya ya. Bukan Ruben tapi ya? Bukan. Oh iya. Saya jarang nonton cek dan recheck soalnya televisinya udah enggak gimana gitu. Oh gitu. Gosip ya. Umi, coba dong ngaji. Ini namanya Bang Ego. Bang Ego aku baru Bang Ego. Pertama kali kesini. Iya, salam. Iya, Bang Ego. Jomblo. Masih single banget ya. Waduh. Daftarnya. Ya Allah. Umi, Bang Ego sukanya istri yang solehah. Calon istri yang solehah, dia lagi nyari. Masya coba Allah. Umi, coba Umi ngaji dulu dong. Boleh. Coba. Ya surat apa ya? Apa aja? Ya surat Umi. Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. 'Allamahu al-bayan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami. Sanafrughu lakum ayyuhas
sangkulanin fabi ay ala irab bikumatu kadziban sadaqallahul azim. Iya. Merinding kan? Asli. Kemarin ayat aku baru pertama kali dengar Umi nyanyi. Kayak Umi ya. Tiga ayat aja. Tiga ayat. Juga gak fokus kan. Aku jadi gak fokus aja. Masya Allah. Gue ya liat orang berantem kan gemeter gitu ya. Orang ngomong sampai banter-banter gitu. Puyangnya gue juga. Kelamaan juga ya mungkin. Oh gitu. Aku nangis guys. Nih sekarang aku merinding. Berasa mau nangis lagi. Terharu banget. Karena apapun kondisinya ayat suci Al-Qur'an dia enggak bisa lupa gitu loh. Itu luar biasa. Mungkin kita sebagai manusia bisa melupakan diri kita, tetapi kalau untuk Allah dan ayat suci Al-Qur'an itu akan melekat di pikiran dia. Gitu. Kalau ini lokasi dekat studio. Oh iya emang. Oh, Jakarta ya. Jakarta. Kebon jeruk kita? Iya. Iya. Oh, yang di mana itu? Yang di sana, enggak dibawa-bawa. Saya enggak tahu, Jakarta luas soalnya, Jakarta ya, ya sekarang di Puri Cendana soalnya di. Satu lagi dong, boleh enggak? apa? Surat An-Nisa. Selawat bisa enggak? Selawat aja ya. Okay. Allahul Kafi. Oh, tapi syairnya saya lupa lagi, mungkin lagunya sih hafal tapi syairnya itu yang lupa mungkin. Oh iya. Kira-kira apa ya yang? Enggak, dia enggak ngerti. Hah? Al-Mulk. Oh, Ota Barok itu. Siapa itu Bu Be? Oh, itu. At-Tahrim aja ya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kelihatan lemes enggak ya ngajinya ya? Enggak, bagus. Padahal bagus udah banget. Makan ya? Baru makan ya padahal ya? Bagus banget. Bagus banget ngajinya. Iya. Mungkin bisa direplay ya. Replay. Iya gitu. Berarti masuk kategori calon istrinya Bang Ego. Wah, belum kenal atau Ego siapa ya? Ini. Oh, Bang Ego, oh ya lupa lagi saya. Bang Ego boleh nanya enggak? Iya. Yeah. Hmm. Kok langsung istri emang pacaran? Pacaran aja bukan ya, belum pacaran, belum apa langsung istri sih gimana sih? Iya, gimana? Oh ya. Emang lagi nyari bini, A? Kalau ada yang serius apalagi kenapa enggak? Udah punya kali, udah ganteng begini mah ada yang punya ya, udah ada yang punya ya. Ya pasti ya. Doain ya, ya Allah. Iya ya, pasti ya. Gitu. Bang Ego mau nanya. Bang Ego kan baru sini. Iya. Umi asalnya dari mana? Saya kelahiran Cirebon asli. Cirebon asli. Iya, cuman iya, ada kakak di Puri Cendana ikut kakak gitu kan. Oh, iya. Tambun Bekasi itu. Tambun Bekasi. Iya. Keluarganya di Cirebon? Iya, keluarga Cirebon semuanya di Cirebon. Bisa sampai sini gimana ceritanya? Iya, bisa sampai sini gimana? Iya, mungkin aku karena manja gitu, males, makanya biar dibikin jera aja di baru rumah sakit jiwa biar nurut aja. Kemarin gitu untung enggak disetrum aja, Pak. Jangan aku. Kalau masih nambah setrum rumah sakit jiwa, ya wah udah parah gilanya. Enggak gila lah. Insyaallah mudah-mudahan sembuh lah, udah bilang sembuh ya, aja gua. Terus depresi aja sebenarnya gitu, ya, ya stres gitu kan. Suka berdebar, kurang vitamin, debar-debar jantung gitu cinta suka. Cinta kali, ah itu mah. Enggak cuma kamu
jatuh cinta. Ya, cinta. Apa ditinggalin? Apa karena soal cinta sih nggak biasa aja, soalnya habis dia orang pontren gitu kan, jadi suka fanatik beragama kan. Pontren apa sih? Dari pondok pesantren kan, santri kan kalau pacaran paling nggak pernah cium-cium aja, nggak pernah ya, boro-boro gitu ya. Jadi gimana? Kolot-kolot gitu, jadi notok santri tulen gitu, jadi enggak biasa aja, enggak putus asa gitu soal cinta, enggak aja, udah aja lah, biasa aja gitu ya. Terus? Jadi? Iya, pertanyaannya gimana? Jadi Umi kalau misalnya ada yang datang keluarga, Umi seneng ya? Wah iya, sering banget ya, aku sering hampir ya? Tiap season, pasti kalau habis dari aula itu ngaji hampir mungkin sehari makan. Ya bukannya gak makan sih. Bukan, ada keluarga. Kalau ada keluarga kesini, Umi seneng. Kontrol tiap minggu emang, ada kakak gitu. Ada kakak ya, Kak Uman yang dari Puri itu kan ya. Senang ya? Terima kasih, iya ada kakak. Jadi, Umi ini kalau misalnya ada donatur yang datang terus temuin dia, mungkin berbagi sedikit rezekinya, Umi ini seneng banget. Seneng banget ya. Gitu. Iya, kembali kasih terus, gitu ya. Iya, jadi dia kadang benar-benar suka ingat namanya siapa, yang datang siapa, suka didoain ya Umi ya. Iya. Insya Allah doanya dijabah ya Umi ya. Umi doain aku apa? Iya. Ya mudah-mudahan eksis lah dalam karir itu apa seni apa tarik suara apa sih? Tarik suara. Suara aku fals. Artis iya biasanya sinetron apa? YouTuber. Oh YouTuber, YouTuber. Gitu. Konten kreator. Konten kreator. Itu. Terus apa lagi? Semoga dapat jodoh. Semoga dapat jodoh. Ya cepat-cepat merit deh. Oke, mudah-mudahan gitu ya. Ayo, mudah-mudahannya. Terus kalau tuh, cie, jangan-jangan Bang Ego. Cie. Kalau buat saya apa doanya Umi? Oh, Bang Ego ya? Iya, Bang Ego. Pemain artis ya, itu ADC bukan? Bukan. Dian Sastrowardoyo bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Ya saya kurang tahu artis ya, jadi gimana gitu ya? Enggak nonton, jarang nonton televisi, jarang nonton, jadi ya. Gitu jadi enggak gimana gitu ya. Doain Bang Ego biar sehat, biar Bang Ego bisa main sini lagi. Iya. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, satu lagi. Ceramah dulu. Oh, ceramah. Ceramah buat buat yang ini, ceramah buat ibadah yang suka malas-malas. Terus ceramah buat orang yang sombong akan duniawi. Apa? Mau ngomong apa? Oh. Enggak lah, enggak bisa tuh. Bisa, biasanya bisa. Coba. Bukan ceramah sih, mungkin hanya kayak obrolan. Obrolan ya? Iya apa? Gimana? Obrolan gitu. Sebagai manusia tidak boleh. Oh. Apa? Boleh enggak sombong? Ya, secara terminologi manusia menurut bahasa ya mungkin hanya ya harus punya pedoman hidup aja lah. Mungkin ya gitu aja. Kayak ini Kardila enggak mau gua. Enggak lagi. Enak aja. Udah almarhum kasih nih. Ya Usman almarhumnya ya Usman. Enggak ya Usman. Gue bingung kan jadinya. Ya gue jadi kepepet ngomongnya gimana ya? Kepepet ya ngomongnya gimana, bingung kan juga. Ya definisi manusia ya... Ya gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Iyalah pokoknya. Ya gitulah. Iya, butuh makan deh. Butuh makan ya? Ya udah nanti kita datang ke sini lagi ya. Oke, terima kasih Umi. Terima kasih. Doain kita ya Umi. Aku beli es jajan, es krim dong boleh ya? Boleh nanti ya. Gak usah nempel-nempel, katanya bukan muhri. Iya kan, aku lagi ngerayu beli es krim itu loh. Es krim jadi nempel gitu. Ya Allah. Ya Allah. Enggak lah, gak ada yang jelas ya. Masa jelas gak juga lagi. Oh gitu, ya udah ya. Oke guys, buat kalian sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan doanya. Jangan lupa di subscribe channel Ego Andriano. Karena kenapa? Karena dengan kalian subscribe itu kalian mengapresiasi YouTuber yang bukan bekerja ya, untuk relawan yang ada di jalan. Seperti benar itu. Banget. Sekali lagi terima kasih dengan kerendahan hati. Saya Pratino Vianti. Saya Ego Andriano. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan.